Terima kasih kepada Polres Pemalang yang sudah mengadakan vaksinasi di Gedung Serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Saya Kapolres Pemalang melaporkan langsung pada hari ini Sabtu 16 April 2022 bertepat di Balai Desa Pegundan. Hadir bersama saya Kepala Desa Pegundan, Bapak Camat Petarukan dan Bapak Kapolsek Petarukan. Hari ini kami bersama-sama dengan unsur TNI dan pemerintah di tingkat Forkopimda mengelola kegiatan yang sungguh luar biasa, yaitu kegiatan BLT dan diiringi dengan kegiatan vaksinasi, di mana hari ini sasaran untuk KPM keluarga penerima manfaat itu kurang lebih 1.482. Alhamdulillah. Rencana mau dipakai apa, Bu? Senang Renang, Bu. Renang, Bu. Di beras. Alhamdulillah. Oke, langsung ditaruh dompet, Bu. Terima kasih, Bu, kepada Kapolres Pemalang yang sudah mengadakan vaksin di Desa Pegundan. Alhamdulillah, arus vaksinasi dan arus BLT dapat berjalan dengan baik, karena ini berkat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang sangat baik rekan-rekan TNI, Polri, dan unsur Forkopimda yang ada di Balai Desa Pegundan. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, sukseskan kegiatan pemerintah baik BLT maupun vaksinasi COVID-19. Hari ini Sabtu di wilayah Kabupaten Pemalang terdapat 10 kecamatan secara serentak melaksanakan kegiatan BLT yang diiringi dengan kegiatan vaksinasi. Saya Kapolres Pemalang melaporkan langsung dari Balai Desa Tegal Melati, Kecamatan Petarukan. Hadir di sini Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Kapolsek. Di sini berlangsung kegiatan BLT dan yang diikuti dengan kegiatan vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan kondusif, baik arus vaksinasi maupun arus pembagian BLT. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang tetap disiplin protokol kesehatan yang ketat, 5M, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ini sehat selalu juga. Buat sehat, buat sehatnya Ibu. Vaksin aman, vaksin halal. Tetap semangat, salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.